film adu mulut, enggak. Oh, enggak pernah, berarti enjoy ya karena dalam gue, karena gue tuh sadar gitu ya. Maksudnya sadar enggak sih kalau kita itu hidup kita ini semua adalah panggung sandiwara. Iya, benar. Sama aja kayak hidup menjalani aktivitas biasa seperti itu. Iya, yeah, jadi if you act, don't act. Sesimpel itulah. Buat apa kita harus bahasanya kayak ada nih bahasa-bahasa seniman-seniman ya. Ya dan aduh udah terlalu dalam nih karakter sampai kayaknya enggak bisa nih melepaskan karakter gitu. Gue butuh ini, gue terjebak di dalam sebuah karakter dan lain-lainnya. Itu hanya menurut saya ada hanyalah prosa ya. Bahasa-bahasa sajak yang menarik gitu untuk dia. Tapi sebenarnya esensi dari aktor atau esensi dari acting menurut saya itu tentang bagaimana kita mempelajari secara kehidupan. Karena kan yang kita bawain bukan orang yang mati, bukan benda juga, manusia. Iya, yeah, benar. Karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Depends, tergantung ya. Tergantung, karena semuanya ada porsinya masing-masing, Mbak. Di sinetron itu adalah industri pertelevisian dan itu setiap hari. Itu bukan membicarakan tentang karya yang wah gitu loh, pesan yang wah, tapi itu adalah tempat untuk sebagai aktor latihan, gitu kan? Latihan berpikir ngebaca cepet, apa jam terbang cepet gitu loh, dan tidur kurang, terus juga cuan banyak kan gitu kan, yeah. Jadi itu sinetron. Nah kalau film pematangan, ada banyak waktu kita mempersiapkan semua hal sampai yang detail-detailnya dan fokus untuk ngebangun sebuah karya ini punya value yang tinggi setelah itu, setelah film ini jadi dan bisa diterima sama masyarakat. Kita untungnya hidup di dalam dunia yang sama ya, bekerja di dalam industri yang sama juga, pastinya Iris paham akan hal itu. Jadi kalau kita jarang ketemu atau kita cuma punya waktu sedikit untuk ketemu, ya it's okay lah, orang kita udah tiap hari kok bersama-sama. Masih pengen pacar-pacaran kayak zaman orang kangen-kangenan. Ya,